salam kepaduan. Nama saya Yap Chen Wei dari kumpulan Komunik. Saya akan memberitahu cara untuk menjaga bau badan. Untuk pengetahuan, bau badan merupakan satu aroma yang terhasil daripada proses semula jadi pemecahan protein oleh bakteria. Salah satu tips untuk menjaga bau badan ialah kalian harus rajin mandi. Jangan malas mandi. Mandi sebanyak 2 kali sehari mampu mencegah bau badan dan meningkatkan keyakinan diri. Terutamanya pada waktu pagi, jangan sekadar mandi ke bau. Sebab kebersihan tubuh sangat memberi kesan kepada bau badan. Sebaliknya, pastikan anda menyentuh bahagian yang mudah berpeluh seperti ketiak, celah peha, tengku, kepala dan juga kaki. Proses ini akan mampu menanggalkan kotoran serta menghilangkan peluh. Ianya juga memberi menyegarkan dan mengurangkan tekanan diri. Okay, sekian, terima kasih. Salam perpaduan dan hai, nama saya Hanisa Afiah. Okey, untuk tips dan seterusnya adalah kerap kali menukar pakaian kepada pakaian yang bersih. Kita sendiri tahu setiap hari kita menjalani pelbagai aktiviti yang menyebabkan badan kita berpeluh kan. Dan apabila kita berpeluh, semestinya bakteria akan turut sama datang juga. Dan untuk pengetahuan umum, sebenarnya peluh kita ni tak ada bau pun. Tapi sebabkan bakteria tadi itulah, badan kita mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Okey, next. Baju kotor yang korang dah pakai tadi tu mestilah dibasuh dengan menggunakan sabun laundry supaya bau bakteria yang dah melekat pada baju-baju tadi tu dapat dihapuskan dan dihilangkan so that nanti kita boleh pakai lagi. Dan pada mereka yang mungkin banyak berpeluh, korang bolehlah cuba untuk memakai baju kain jenis fabric cotton dan juga longgar so that dia boleh meminimumkan pengeluaran peluh korang. Salam kepaduan dan salam sejahtera. Saya Kowiling daripada kumpulan Komuning. Hari ini saya akan bincang tentang penjagaan bau badan. Tahukah anda, bau badan merupakan salah satu kebersihan badan kepada setiap individu. Antara cara yang boleh membantu kita dalam penjagaan bau badan adalah mengawal diet pemakanan harian. Bau badan juga dapat dielakkan ataupun dikurangkan dengan cara mengawal pemakanan harian. Kaedah ini mampu menghilangkan bau badan kita. Pengambilan makanan yang berlemak dan berminyak juga akan menyebabkan badan kita menjadi tengek. Hal ini kerana makanan tersebut sukar dicernakan dan memerlukan enzim pencernaan yang lebih banyak yang akhirnya mengganggu sistem pencernaan kita. Bahan yang menyumbang kepada bau badan adalah seperti rempah ratus, daging merah, alkohol, kofein dan rokok. Kita sepatutnya mengambil makanan dengan mengikut piramid makanan yang ditetapkan supaya pengambilan makanan kita dapat menyimbangkan nutrien yang badan kita sepatutnya perlu. Sekian, terima kasih. Hai dan salam perpaduan semua, saya Nona Bidak Ikhwani Binti Muhammad Sih daripada kumpulan Kemudi. Baiklah, tips yang seterusnya adalah dengan memakai wangian. Okey, wangian ni adalah penting terutamanya untuk perempuan untuk mengelakkan daripada masalah badan berbau. Kita hendaklah memakai wangian ini sepanjang hari, tak kira lah berada di rumah ataupun di luar. Untuk pemilihan aroma, anda mestilah memilih aroma yang bersesuaian dengan personaliti diri anda kerana ia dapat meningkatkan keyakinan diri dan dapat mengelakkan kita daripada memikirkan masalah bau badan. Elakkan daripada mencampurkan bau aroma wangian tersebut. Contohnya pada hari ini anda memakai wangian ini, anda hendaklah memakai wangian ini sepanjang hari. Dan pada keesokan harinya anda boleh memilih untuk memakai wangian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, selamat berkenalan. Nama saya Nisa Azwina binti Khairul Izzan, boleh panggil Nisa. Okey, kita akan bincangkan tentang penjagaan bau badan. Adakah anda tahu sebenarnya peluh kita tidak ada bau? Tetapi setelah peluh tersebut bercampur dengan bakteria yang berada di atas kulit kita, ia akan bau busuk. Oleh yang demikian, penjagaan bau badan sangat penting dalam membasmi segala bakteria yang berada di badan.
terutamanya dalam penggunaan deodoran. Penggunaan deodoran setiap hari dapat mengurangkan dan juga menghilangkan bau ketiak. Waktu yang terbaik untuk kita memakai deodoran adalah sebelum kita beraktiviti dan juga selepas kita mandi. Namun begitu, terdapat juga setengah yang tidak dapat mengatasi masalah bau badan mereka. Oleh yang demikian, mereka boleh memakai deodoran pada waktu malam sebelum anda tidur. Hal ini kerana apabila tibanya waktu malam, tubuh badan kita akan menjadi lebih sejuk. Perkara ini dapat membuatkan deodoran terserap lebih menyeluruh ke dalam kelenjar peluh. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat tinggal.